mencari, akan terus mencari, sampai tiba apa yang disyaratkan. Jalan-jalan sama ibu, sama bapak. Kalau aku sedih teringat ibu aku. Dinda, kamu udah jangan sedih lagi. Anak-anak, sudah malam, belajarnya selesai dulu. Kalian pulang ya. Ya, Bo, kita kan masih mau belajar. Besok kan bisa belajar lagi. Udah malam. Nanti dicari sama ibu-ibu kalian. Ya. Ya, Demo. Dinda, aku pulang dulu ya. Awas jangan ada yang ketinggalan ya. Iya, Mbok. Nanti juga Dinda pasti diajak sama bapak jalan-jalan. Tapi Bu, sabar. Sekarang bapak mungkin lagi sibuk. Pasti nanti diajak jalan-jalan, sibuk juga nanti ikut. Jagain Dinda. Ya? Kamu tadi lihat cahaya? Saya lihat, Pak Ji. Dari mana kamu? Kebetulan saya dari rumah teman, Pak Ji. Saya kesini mau melihat jaipongan. Sebaiknya jaipongannya diteruskan aja, Pak Ji. Kamu kok pucat?
Saya mungkin kecapean, Pak Ji. Jaga kesehatanmu. Hah? Iya, Pak. Yuk, pulang. Pulang, yuk. Tadi melihat setan perempuan, mukanya serem sekali. Ada juga kakak. Itu namanya kuntil enak. Kuntil anak. Desa kalau garang. Kamu takut, kamu bisa semeran di bahu aku. Iya, kamu juga kalau takut, sandaran aja di bahu aku. Aku mau. Ih, mana mungkin. Masa kami mau bersandar di bahu situ sih? Benar kakakku, itu namanya tidak sopan. Kalian mau menikmati keseksian tubuh kita ini? Itu kan tidak boleh. Benar begitu kakakku? Iya adikku. Kali aja kalian mau. Lumayan. Kalian tidak boleh menjamah kita. Emangnya kita perempuan murahan. Benar. Enak aja. Jadi sebel. Kok jadi mukulin? Kok jadi mukulin saya sih? Aduh. Aku ngomong gitu banget. Sampai tanda aja. Gak ada apa, gak boleh gitu. Pada ngapain malam-malam? Duduk-duduk di sini. Iya kan? Malam-malam gimana, Pak? Itu kan masih ada tontonan. Iya, Pak. Ya. Tontonan apaan? Depo kan? Tuh, depo. Udah habis, udah pulang. Hah? Hah? Yang bener lo. Iya. Leng, pegangan kita, Leng. Ya. Waduh, masa gua. Ini tuh rumput-rumput. Iya, pagi begini lo. Pacaran aja. Pak, ngomong-ngomong kita buat tempat serem juga, Pak. Iya. Aduh. Kita bertiga. Iya. Jangan kayak tempat sekuntir anak. Pinjeng nih, Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Apa lo? Kenapa? Sambitan. Jam segini belum mau balik. Cepetan dong, gue pengen balik nih. Ayo dong, gue takut tau gak sih pulang sendirian gara-gara kejadian yang tadi itu di kampung itu. Ya bentar, ini tinggal titik doang, sebentar ya. Cepetan, udah ya ampun udah malam tau gak sih? Cepetan, Haris. Ntar dulu, bentar. Mana sih, gue matiin deh. Gue tampol lo dimatiin, ntar lo. Biarin. Lo, satu lagi. Cepetan, aduh. Haris! Iya, kuntilanak, bentar. Cepetan. Udah yuk. Wow, lama jadi perempuan lo. Cepetan, aku lama. Dah, selamat lembur ya. Dah nih. Ya. Dinda? Dinda? Kenapa?
kenapa? Enggak, Dinda. Kenapa-napa, Kembo. Dinda cuma ingat ibu doang. Makanya kalau ingat ibu, sering-sering baca doa, kirim doa buat ibu, ya. Ini loh, dedeknya ketinggalan. Bok bawakan, ya. Nah, sekarang, Dinda bobo. Tapi Mbok, Mbok temenin Dinda tidur di sini ya. Tidur sini? Ya boleh, yuk. Ya. Dinda, Dinda, Mbok, Mbok denger gak? Suara ibu, Mbok. Ibu ada di sini, Mbok. Bubuk ya, bubuk ya, jangan ngaco begitu ah. Dinda, Dinda. Tuh kan, bener Mbok. Ibu ada di sini, Mbok. Mana ada? Makanya baca doa. Yuk, sama-sama sama Bu ya. Baca doa ya. Wanita. Gak kayak begini. Udah jangan banyak ngomong kamu, Ros. Tapi Mas. Udah masuk sana. Masuk sana. Aku bilang masuk, masuk. Masuk sana. Masuk. Marah sama abang. Kenapa sih abang tiap malam mabuk-mabukan terus? Abang banyak masalah, Ros. Iya, tapi kenapa abang gak cerita sama Rosa? Abang takut Ros tersinggung. Ros maafin abang ya. Abang janji abang gak bakalan mabuk lagi. Maafin abang ya. Abang. Bener, mau maafin abang. Iya, ya, Rosa maafin. Abang janji abang gak bakalan mabuk lagi. Bener. Abang janji. Abang kangen sama Ros.
perkasa untuk melakukannya. aku yakin, suatu saat aku akan mendapatkan apa yang akan aku harapkan. Ya, wanita, 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 wanita. Kuntilanak? Aku sih sebenarnya gak takut loh ibu-ibu sama kuntilanak. Cuma aku rada-rada jijik. Betul kakakku, Adi juga tidak takut. Tapi begitu melihat wajah kuntilanak itu, kita berdua langsung takut, bukan begitu kakak? Betul sekali adikku. Emang kenapa muka kuntilanaknya? Oh, wajah kuntilanak itu wajahnya mirip. Emang mirip siapa sih pak? Astuti, istrinya Bang Jayadi. Astagfirullahaladzim. Malah aku dengar ya ibu-ibu, si Astuti itu meninggal ketika dia sedang hamil. Makanya dia jadi kuntilanak. Tega sekali kamu menurutkan seperti itu. Jahat sekali kamu. Oh, ada pembantunya. Kita bicara soal fakta. Ya, tidak mengada-ngada. Oh, rupanya dia marah. Heh, kalian tuh keterlaluan banget sih. Oh, ada pembela rupanya. Kita akan bicara soal fakta. Jangan-jangan kamu ingin jadi penggantinya Astuti, istri Budi Abang Jayadi. Kamu tuh kalau emang keterlaluan banget sih. Hei, mungkin kakakku benar. Mungkin Astuti itu cemburu sama kamu kalau dia mati penasaran. Bukan begitu kakakku? Betul sekali adikku. Lu tuh sekolahin ya. Makasih Bu. Hari ini mau ngeliput ke sana lagi ya? Kalau gue sih amit-amit cabang bayi, gue gak bakal mau ngeliput ke sana. Serem. Lagi siapa suruh lu ngikut-ngikut gue ngeliput? Lo inget gak? Cewek yang ketemu kita kemarin itu. Itu siapa sih? Anaknya Pak Lurah ya? Kok akrab banget sih lo? Vin, mendingan gue akrab sama anaknya Pak Lurah daripada akrab sama Hansip. Ih, males. Lo sering ke rumahnya? Lu apaan sih nanya-nanya kayak gitu ah? Kayak interogasi maling aja. Vin, yang namanya ngeliput, kalau emang gua mesti datang ke rumah Pak Lurah, ya samperin. Oh, jadi begitu. Kalau enggak ada gua lu kesana gitu. Eh, Haris, lu enggak minat apa ngeliput ABG ke, ngeliput gosip-gosip terbaru ke? Daripada lu ngeliput kayak begini, udah mana gelap, serem. Lu enggak takut apa? Lari colek sama setan lu jangan baru tau rasa, Rom. Lu nyuruh gua pindah karena takut gua di colek sama hantu, apa dicolek sama anak paling lain? Sorry ya, gua jelas sama anak kampung kayak gitu, gak level. Tahu gak, terbukti bahwa ayam kampung itu lebih bermutu daripada ayam broiler. Bodoh! Enggak. Muka lu murung gitu lo. Lo cerita dong sama kita-kita. Lo kenapa sih, Rat? Gue enggak apa-apa, bawel banget sih. Tapi muka lu murung gitu lo, Rat. Kayaknya lu banyak masalah deh. Cerita aja deh. Oh, Rat. Udah, cari mobil aja yuk. Kita angkatnya kenapa? Orang-orang bilang katanya ibu sudah enggak apa-apa kok, enggak apa-apa.
buatkan agar-agar ya. Pakai coklat, mau? Mau banget. Bener, Mbak. Iya. Yang enak ya, Mbak. Asik. Saya sudah mendapatkan korban 10 orang, Mbak. Bagus, tapi jumlah itu masih terlalu sedikit dari yang Mbak syaratkan. Nah, sekarang kamu harus lebih giat lagi supaya lebih banyak korban lagi. Baik, Mbah. Tapi sepertinya ada orang yang ingin menghalangi langkah saya, Mbah. Dia berusaha mencari keterangan tentang saya dan berusaha menemukan saya, Mbah. Jangan khawatir. Mbah tidak akan tinggal diam. Kalau dia mengganggu kamu, berarti mengganggu Mbah juga. Kalau dia bertindak lebih jauh lagi, Mbah akan buat dia menderita seumur hidup. Terima kasih, Mbah. Nah, sekarang pusatkan perhatian kamu. Akan Mbah bantu lagi kekuatan dari sini. Gangguin anak kecil. Awas ya. Kalau kamu sampai gangguin anak itu, kamu akan terasa sendiri nanti akibatnya. Dia dimarahi. Ditinggal lagi sama cewek itu. Ditinggal lagi. Pasti cewek itu tempat biasa. Ketan Bangor mau ikutin dia. Iya, kekok. Jalan, Indah Jambang, awas, kan? Awas, gue mau jalan, awas. Ya udah jalan cepetan. Tuh. Jalan, nah repot, bener. Ini udah sip. Jalan, tuh. Pang. Jalan, Pang, itu. Menang aja. Kumis lu masih gede. Buktinya kan gue menang. Gua jalan, lu. Oh, kalah, Bangkul Putih. Kumis, sakit. Suruh ronda malam ini, kasut. Takal. Kumis. Ah, ini. Ya lucu. Lucu. Begini. Itu dia. Ilu. Wah. Kok diam aja? Dasar setan lo. Gue yang setan. Jalan.
sayang, ibu itu kan dunianya sudah lain dengan kita. Tempat tinggalnya juga beda dengan kita. Tapi ibu sering kemari kok. Oh, masa? Ah, Dinda, ada-ada saja kamu. Itu ibu. Benar kan, Mbok? Mana? Nggak ada siapa-siapa kok. Mana? Loh, jangan aku nakutin Mbok loh. Benar kok, Mbok. Tadi ibu berdiri di situ ngeliatin kita. Sin, lihat nih. Bajunya bagus ya? Ih, iya, bagus, Mbak. Itu kan baju model sekarang, Mbak. Ini cocok nih buat kamu. Iya sih, beliin dong, Mbak. Nanti Mbak udah dapat kiriman, Mbak beliin ya. Benar ya? Iya. Mbak, tahu nggak? Di kampung kita ini kan ada isu kolor hijau. Mbak udah tahu kok, kosan di daerah sini jadi nggak tenang ya setelah adanya teror kolor hijau. Kita pindah aja yuk, Kak. Maunya sih gitu. Tapi takutnya biaya kosannya lebih mahal dari ini. Mbak, apaan tuh, Mbak? Kayak ada orang yang lewat. Ah, kamu terpengaruh omongan barusan. Cara kolor hijau. Tiba-tiba aku ngantuk gini sih, Mbak. Apa juga ngantuk. Tidur aja yuk.
ngerjainnya, kan? Ya, emang lo aja yang pusing? Gue juga pusing. Minimal 20 halaman, Bo. Buset dah. Mana lo punya kok jelasin sama lo? Gila, emang. Orang bete lagi. Arah. Gue back duluan ya. Yaudah. Hati-hati ya. Dah. Tunggu. Apa lagi? Kok perasaan gue tiba-tiba gak enak ya? Kenapa? Agak-agak gimana gitu loh. Tuh kan bulu kuduk gue langsung merinding gini. Emang kenapa? Di, gue juga loh. Lo mesti hati-hati sampai rumah ya. Perasaan gue aneh gitu deh tentang lo. Perasaan lo aja deh. Perasaan kalian berdua deh. Gue gak ngerti. Nah kan, tuh kan, lihat tuh. Bulan purnama lagi. Emang kenapa? Kata orang-orang dulu ya, pas bulan pertama itu dedemit, hantu, wewe gombel, pada datang. Udah gitu, kata orang dulu nih, kalau bulan purnama itu tuh, katanya tuh mirip teman sekelas kita tuh si Oon. Kenapa sama Oon? Bulan purnama itu katanya bulat. Iya, lu gua kira apa lagi? Yaudah deh, gua back dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu gangguin gak aja lu. Lu juga lu yang mulai dulu. Ya Allah. Ih, gua kok menakut lu. Udah deh ya. Ayo. Pak Narto. Tempo hari saya pernah kesini ya. Terus ada orang yang rada aneh sih kalau kata saya bilang. Pas saya samperin, saya panggil, lari, kenceng banget. Orangnya kayak apa, Mas? Aduh, dibilang kayak apa sih ya? Kayak kita-kita gini aja biasa, abis. Saya nggak gitu merhatiin malam, gelap. Semua orang kampung sini juga begitu, Mas Wartawan. Lain, Pak. Kalau ini ketakutan banget ya. Kira-kira orang kampung sini ada nggak ya yang aneh kayak gitu? Ada di sini. Namanya, nah, Trisno. Trisno? Iya. Rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di pojok kampung sono, Mas. Dia memang orangnya kurang bergaul sama orang kampung sini semenjak ditinggal istrinya. Trisno. Siapa tuh? Mas Wartawan ke rumah penolak dulu lah. Iya, Pak. Aduh, mana lagi gue nyariin ya? Udah malam-malam begini sendirian, hilang lagi. Gue hansip di kampung sini, belum pernah lulus nangkep maling. Rampok kayak gue tangkep, tapi baru ini. Mengerikan bener. Kehilangan jejak ini. Wah, gila bener kalau Rizal larinya cepet banget. Ada apa, Pak Lurah? Kok rame-rame? Kalau hijau, Bang Jadi. Saya boleh ikut ngejar Pak Lurah? Boleh kalau mau. Ayo, kita bareng aja yuk. Ayo. Cepat aja tuh, cepat. Thank you.
Pak Kiai. Ada apa Narto kok ngos-ngosan? Saya habis ngejar kolor hijau, Pak Kiai. Larinya kenceng banget, Pak. Kolor hijau? Iya, Pak Kiai. Masih. Percaya sama kolor hijau? Duh. Tuh. Kok. Ada apa, Pak Kiai? Ya, kok banyak orang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Ikut ngubur kolor hijau juga? Enggak. Habis pulang pengajian. Oh. Lapor, Pak Lurah. Kalau Rizal sudah kabur jauh, saya nggak sanggup ngejarnya, Pak Lurah. Larinya cepet banget kayak Batman. Saya yakin kalau Rizal saudaranya Batman, Pak Lurah. Mantap. Mestinya inti ngejar juga. Pakai saya apa? Narto, sebetulnya hal-hal yang begini saya nggak percaya. Tapi itulah ilmu hitam. Kalau kita ingin menangkap orang yang berilmu tinggi, di kampung kita harus ada orang yang berilmu tinggi. Iya betul. Benar Pak Kiai. Benar itu. Terus warga sini ada enggak yang punya ilmu lebih tinggi dari kolor ijo? Enggak ada deh Pak, itu Pak wartawan. Ada enggak? Ada kira-kira. Di kampung kita ini semuanya cuma ngaji, cuma sholat. Jadi masalah-masalah klinik nggak ada ilmu hitam. Pak Lurah. Tapi Pak Lurah, ulah kolor hijau ini sudah kelewatan. Benar, Bang. Kalau nanti ketangkep, saya yang habisin dulu. Kita bakar, Bang. Ayo, jangan pakai emosi. Nggak bisa, Pak Lurah. Ini kelewatan. Tenang. Jangan emosi, tenang. Nanti kalau sudah waktunya kolor hijau itu ketangkap, pasti ketangkap sendiri. Tenang aja, kan begitu Pak Lurah? Iya. Maka dari itu, mendingan nih sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Percuma juga. Ya, ayo, jaga Narto. Ayo kita pulang aja yuk. Come on.